Belum lama ini, beredar sebuah video yang memperlihatkan seorang wanita yang menagih utang kerabatnya viral di media sosial. Tampaknya sang wanita sudah terlampau kesal sebab uang yang ia utangi belum juga dikembalikan dalam waktu yang lama. Apalagi ia merasa kerabatnya tersebut kerap pamer di media sosial. Perempuan itu pun pada akhirnya terpaksa menegur dan menyindir orang yang berhutang padanya di sebuah acara pernikahan. Momen tersebut dibagikan akun TikTok miliknya, @putri02. Kondangan nagih hutang, tulis pengunggah video. Tampak perempuan berjilbab hitam menyindir temannya yang duduk di depan dirinya. Ia berusaha menagih hutangnya dengan melontarkan sindiran. Gaya elit, ekonomi sulit, sindirnya. Hal tersebut membuat temannya yang lain menenangkannya karena takut apabila terjadi pertengkaran. Lantas video tersebut pun langsung mendapat sorotan dari para warganet. Hingga kini unggahan itu telah ditonton lebih dari 6,3 juta kali. Bayaran utang. Udah berapa bulan ya kira-kira? Gak dibayar-bayar ini. Gaya elit ekonomis sulit. Ya hilang makin jelek banget nama lu.